ikut juga. Oh ini. Nah ini Bang, diajari gimana? Atau bikinnya itu dari mana idenya gitu? Ini idenya dari pembina saya. Mereka mengajari saya untuk membuatnya. Seperti Bapak kita selalu mengajari saya cara membuat. Bahannya Bang dari mana? Bahan dari hasil mebel juga. Iya. Sisanya enggak langsung ada bahan. Sisa mebel. Sisa lah diolah. Sisa. Banyak ya? Gajian di penjara lo gajian mau. Ini udah ada pembelinya nih Bang? Sudah. Udah ada? Langsung itu. Kita pas di lapas Pematang Siantar, kita tetap ada dua kegiatan pembinaan. Yang pertama ini adalah pembinaan kerohanian atau kepribadian, yang kedua adalah pembinaan kemandirian. Nah, di lapas Pematang Siantar ini kegiatan-kegiatan kemandirian kami bekerjasama dengan stakeholder, beberapa insan yang peduli akan kegiatan-kegiatan dan produk hasil warga binaan kami. Beberapa kegiatannya itu seperti membuat ukir-ukiran dan juga membuat bata press. Itu tetap kami sampai dengan saat ini masih berjalan. Baik itu perkebunan berupa penanaman ubi dan juga perikanan, kami juga memiliki lahan untuk perikanan. Begitu juga beberapa warga binaan kita latih untuk kegiatan-kegiatan kemandirian seperti pembuatan gelar dan juga pengelasan. Jadi artinya kami di Lapas Pematang Siantar ini bekerjasama dengan dua insan pemerintahan, baik itu UMKM yang ada di Kota Pematang Siantar dan juga di Kabupaten Cimahi. Pak, benefit untuk WBP sendiri dengan aktivitas-aktivitas itu seperti apa, Pak? Benefit yang didapatkan oleh WBP kita, ya beberapa hasil karya warga binaan kita ini kita ikutkan di dalam kegiatan-kegiatan produk UMKM yang ada di luar. Beberapa hasil mereka ada yang dibeli dan ini sudah sesuai dengan ketentuannya bahwasanya setiap hasil karya mereka itu mereka wajib mendapatkan sepertiga daripada keuntungan daripada penjualan produk-produk tadi. Artinya sepertiga untuk warga binaan, sepertiga itu untuk PNBP kita mendapatkan kesenggaraan, yang sepertiga lagi untuk di lapas kita. Berapa orang Pak sekarang ikut yang UMKM termasuk yang punya kemandirian, program kemandirian kayak tanaman hidroponik, budidaya, air tawar? Dari 1.604 orang hari ini narapidana isi warga binaan kita. Yang terdata oleh kita yang masih terdapat beberapa warga binaan yang belum mendapatkan keterampilan ataupun life skill bagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa seluruh warga binaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.